Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial efek HD ya. Di sini saya tidak membuat jeda jeduk. Nah, untuk cara membuatnya itu simple sekali. Jadi kalian tinggal klik tanda plus bagian bawah saja dan pilih buat proyek ya. Nah, jika sudah selesai, di sini kalian klik tanda plus bagian bawah dan pilih media atau gambar video dan pilih saja foto yang kalian gunakan ya. Untuk caranya nanti kita melihat hasilnya untuk efek HD-nya. Ya sudah, kalian kembali, pilih tanda plus bagian bawah lagi, pilih yang kotak gini ya, pojok kiri bawah. Nah, ya sudah, pilih tiga pojok kanan atas, dan regangkan ke area komposisi ini. Ya sudah, masuk saya di bagian efek, tambahkan efek, pilih yang namanya lainnya, pilih salin latar belakang ini ya, atau copy background. Ya sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya blur, pilih Gaussian blur ini ya. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih paparan atau gamma atau exposure atau gamma. Klik paparan gammanya. Ini ubah jadi 90. Ya sudah, kembali. Nah, kalian kembali lagi. Pilih yang ini. Geser ke bawah, dan ini pilih yang perbedaan. Pilih yang kontras ini ya, yang ini nih. Nah, jika sudah selesai, kembali. Pilih lagi tanda plus bagian bawah. Pilih lagi yang kotak pojok kiri bawah. Pilih titik tiga pojok kanan atas. Sorry ya. Dan regangkan lagi ke area komposisi. Jika sudah selesai, pilih yang color and fill. Pilih yang warna putih atau white. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity. Pilih yang namanya contrast. Pilih yang overlay. Nah, ini udah jadi ya guys ya, simple kalian. Nah, untuk cara membedakannya gimana bang? Nah, jadi kalian klik tanda plus bagian bawah. Pilih yang bagian media lagi. Pilih foto yang sama ya. Nah, jadi untuk bedanya seperti ini ya. Nah, ini yang belum. Dan ini yang sudah. Nah, beda kan? Nah, oke, okay, mungkin sekian video saya. See you the next time in videos. Bye. Sampai bertemu di video berikutnya.